nyanyi. Hadirin dijemput duduk. Dan sama anak Roh Kudus, amin. Tepat sama orang surga dan kali itu kau juga nak ikuti dan terima kasih. Kebeingan ngarinya nomor pukul kau dalam dewan itu dan kenyamur atau kemeraikan kecemerlangan pelajar-pelajar kaum umum dari OPD dan menengah. Joko Mitya dengan Rokat kok ih apa sama Rokat kerja pemulai kok ih Rokat itu anak aku tunti bisa aku tadi no bisa problem dengan KDT maju tujuh tahun atau mitya dari mana atau apa sama dari dengan Rokat anak aku tidak mukti atau tahun especially saya takut maju jaya sudah umur nggak mau cabut sekolah ada sekolah rendah pun gue lagi ke sekolah menengah dan berantar bukti saya suap kalau kita belajar dari sendiri umur dan belajar dari kejayaan saat ini tiba dari sendiri umur itu dan kita kau yang menangkan Yesus Kristus ke Tuhan kau ini dia tenang sembahyang sama kau ini saat itu dengan jadi kudus dengan saudara dengan jadi tanah di luar yang surga di momen kau yang tidak perlu minta oleh Bukan kesalahan kau ini, terdapat konsul dengan salah kau ini. Mata pantai suka membuat bekas susu jahat. Amin. Tapi Mariam punya kami lihat bapak dengan lalu berbakat dengan Yesus. Oh Mariam kudus nak bapak, mikir bapak semasa di kau ini. Mengenai salah hati dan kakak kau mulia kesama kau nak kudus. Dalam sama anak Roh Kudus, amin. Majlis semula kami buat terima kasih kepada Cik Nyobi atas kepenyataan sempat tadi. Terima kasih pengacara majlis Ustaz Samsu yang satu juga guru kelas 6. Salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada yang berusaha Tuan Guru Besar Ibu Bil yang dihormati Guru Penolong Kanan, Tetaberan, Jago Flora, PKM, PKM Jago Komi tapi dia tak kesini, Guru PKKP Jago Masel, Guru-guru, Ibu Bapak, Pelajar Tondang yang hadir serta semua Pelajar Tondang yang dikasihi. Pada pagi yang indah ini, saya mengucapkan terima kasih di atas kehadiran semua, terutama Ibu Bapak Tondang yang hadir. Majlis kita pada pagi ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih di atas kerjasama semua pihak, terutama semua EJK bagi menjayakan majlis istimewa kita pada hari ini. Nah, pantun, saya ada pantun untuk semua. Kalau meniup seruling bambu, siapa yang ikut akan terbuai. Kalau hidup saling membantu, mana yang kusut akan selesai. Saya juga mohon maaf kepada Ibu Bapak. Saya mohon maaf kepada Ibu Bapak. Pas sepanjang kita belajar tahun 6 ini kita banyak menggunakan PDPR dan karena kita patuh dengan SOP, jadi banyak kekurangan yang terpaksa kita lalui menggunakan mode pembelajaran PDPR. Tapi kita terima kasih juga kepada kita berjaya mengharumi hingga ke hari ini.
Jadi pada pagi yang indah ini lagi bermakna ini kita adalah lakaran dan coretan memulai terakhir alam persekolahan sekolah rendah bagi semua pelajar tahun 6. Semua pelajar kita nanti akan menerima beg yang cantik di atas ini nanti, di mana isi beg ini adalah file pribadi pelajar yang lengkap dengan dokumen mereka. Segala CJ mereka itu ada dalam nanti ya, jadi mereka akan menerima berserta dengan goodie bag nanti ya. Kita semua mendoakan, nah ucapan cikgu ini saya tunjukkan khas kepada pelajar tahun 6. Kita mendoakan semua, semoga semua mereka berjaya di alam persekolahan seterusnya. Kita berharap mereka semua sentiasa menjaga disiplin diri, pandai membawa diri, seingat nasihat ibu bapak dan guru-guru, dan sentiasa taat pada ajaran agama masing-masing ya. Cikgu, kalau jangan lupa kami yang cikgu di sini ya. Saya kata semoga anak kita tahun 6 ini sentiasa sukses dan all the best to you all. Remember, a journey of 1,000 miles begins with a single step. Saya ada pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Oke, okay, itu saja dari saya. Ya, terima kasih. Okay, selamat pagi yang berusaha, guru besar, cikgu Bill. Okay, yang dihormati barisan penolong kanan, barisan penolong kanan Hem, cikgu Kumi yang sudah berada di sini, barisan penolong kanan PKK, cikgu Mason, yang disayangi guru-guru, tak lupa juga dengan ibu bapa yang sudah datang pada pagi ini. Dan tidak dilupai juga orang yang kita akan rindui tahun 6, murid tahun 6. Okay, hai. Hai. Okay, hari ini hari terakhir kita sambut majlis perpisahan untuk kamu. Jadi kamu semua di sini rasa banggalah dan bersyukur sebab kita semua dapat berkumpul di sini walaupun dalam keadaan yang pandemik ini masih lagi berlaku. Okay, jadi cikgu mengucapkan terima kasih kepada guru kelas Cikgu Samsul dan Cikgu Jonah yang telah berjaya menjalankan majlis pada pagi ini khasnya untuk murid tahun 6 dan juga ada sebilangan ibu bapa yang dapat turun pada pagi ini. Okay, jadi ucapan untuk cikgu pada pagi ini tak panjang, jadi cikgu rumuskan saja di sini. Sepanjang kamu berada di sini, berapa tahun sudah? 7 kan? Ada yang dari pra. Okey, dari pra sehingga ke tahun 6. Jangan lupa setiap cikgu yang ajar kamu. Ingat, setiap kali mereka masuk ke kelas, mereka akan bagi kamu apa? Ya, sehat dan ilmu. Dan jangan lupa dengan attitude kamu. Attitude kamu itulah yang paling penting yang akan bawa kamu kepada masa depan kamu yang cerah. Okay, jadi jangan putus asa. Selagi kamu tak putus asa, itu kamu memang macam itu saja. Jadi teruskan usaha, walaupun kamu rasa down, teruskan usaha. Sebab Tuhan tetap ada, ibu bapa kamu pun ada, beri kamu sokongan. Jadi don't worry. Okay, life goes on. Okay, murid tahun 6. Okay, ya. Jadi kami di sini nanti tak akan lupakan kamu. Kami akan terima apa-apa saja berita tentang kamu. Sebab saya pun ada di sini dan saya akan tahu apa perkembangan kamu. Okay? Jadi cikgu-cikgu sini jangan kamu lupakan jasa mereka. Okay? Hargailah kawan kamu, ibu bapa dan cikgu-cikgu di sini. Okay? Jadi jangan lupa jaga diri apabila kamu sudah melangkah ke mana? Tingkatan 1. Okay? Jadi jaga perangai ya. Jadi teruskan belajar sampai kamu ke tahap yang tinggi. Mana tahu nanti kamu akan menjadi seseorang. Okay? Jadikan itu pedoman, pegangan kamu. Dan jangan lupa, mesti ada doa untuk diri sendiri. Okay? Jadi saya rasa ini sahajalah ucapan yang saya sampaikan kepada murid tahun 6 dan untuk kita semua juga.
Okey, sekian terima kasih. Baik satu kanan, para guru yang dikasihi, ibu bapa, serta rakan seperjuangan sekalian. Sekali lagi, terima kasih banyak-banyak dan telah diberi amanah untuk berucap mewakili rakan sekelas saya tahun 6. Saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua guru dan staf SK St. Patrick yang telah banyak membantu dan mendidik kami sejak dari prom hingga ke tahun 6. Segala budi dan jasa baik semua guru dan staf sangat kami hargai dan akan kami kenang sampai bila-bila. Kami juga menyusun 10 jari memohon kemaafan jika kami ada membuat salah dan silap dari segi tutur kata dan tingkah laku. Untuk rakan-rakan sekelas, marilah kita sama-sama menggalas amanah dari ibu bapa dan guru-guru kita untuk terus maju jaya dalam pelajaran kita. Saya akhiri ucapan saya dengan pantun Terbang Bebas Irama-rama Indah Pandang Roma Menghias Akhbaran. Di kala ini wajahmu purnama, esok lusa tampak berbalan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ustaz Syamsul, pengacara majelis kita pada pagi ini. Yang berusaha, Cikgu Flora, penolong satu, Cikgu Tommy, penolong kanan para murid, Cikgu Masen, penolong KK, barisan guru-guru, SK St. Patrick, anggota kaki tangan sokongan kita yang sudah hadir bersama kita pada pagi ini, ibu bapa yang dijemput. Minta maaf, kita hanya mampu menjemput 7 orang saja. Seorang adik, berapa adik? 2 orang. Ya, ayah Kyle, emak Martin, emak Alexter, di belakang emak. Emak Tom Will dan emak Cecilia. Adik-adik, Cynthia, Cecilia, sorry. Adik-adik, murid-murid tahun 6 sekalian, selamat pagi, salam sejahtera, salam hormat semua. Pada pagi ini kita buat ringkas saja, minta maaf sebab kita tidak dapat menjemput semua sekali datang. Tahun depan kita boleh jemput semua sekali datang. Sebab dewan besar sudah. Jadi adik-adik tahun 6 kita tahun depan telah ada majlis, kita coba jemput telah kita majlis besar-besaran buat dewan besar kita bakal siap, berharap dalam bulan Jun Julai ini nanti siap di bawah sana. Kita akan lihat satu lagi mercu tanda di daerah Prohom ini muncul. Jadi untuk pagi ini kita buat ringkas saja untuk kita meraihkan adik-adik anak-anak kita tahun 6 nih yang akan yang bakal pergi ke tingkatan 1. Meninggalkan kami di sini selepas ada yang belajar di sini 7 tahun, ada yang 8 tahun kan? Ada yang 8 tahun tuh. Jadi semoga menjangkau adik-adik ke tingkatan 1 bulan Mac ini nanti. Tahun baru. Kita macam orang di cerita dalam TV itu, berundur ke belakang. Sebenarnya kita masih di tahun 2021 lagi. Hakikat sebenarnya kita berada di tahun 2022 sudah. Tapi itulah kerana pandemik COVID-19 kita tunda. Maka bulan Mac nanti tingkatan 1 kami kehilangan 27 orang murid tahun 6. Dan mengambil kesempatan ini saya mewakili semua cikgu-cikgu di SK St. Patrick mengucapkan tahniah, syabas. Seperti yang Cikgu Flora katakan, jaga diri baik-baik, tidak pandai bawa diri ya. Adik-adik, pakaian yang ada sekarang ni cuci, lepas itu iron dia, simpan, bungkus dia dengan plastik, buat kenangan. Adakah yang beli pada tahun ini tadi? Beli baju uniform baru? Kalau ada, beri dengan adik kah? Kalau tidak, bungkus.
dengan plastik simpan ya, gantung yang baik, kenangan seumur hidup. Dengan kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapak yang sudah hadir ya. Cikgu-cikgu EJK pengelola hari ini kerana bertubus lumus, walaupun kita sebenarnya kita belum dapat, belum dibenarkan mengadakan majlis lirikan ini, tapi kita dah tak tahan lagi. Tahun lepas, tahun 6 berlalu macam itu saja. Tak ada majlis seumpama ini. Tahun ini kerana ada kelonggaran sedikit dan kita rata-rata sudah menerima vaksin dos ketiga. Dos ketiga adik-adik sudah kan? Semua sudah kan? Belum. Hah? Belum? Belum. Lompat. Yang rusak itu dos pertama tahun pra dengan untuk malu-mala ibu bapa yang ada itu kongsi-kongsi. Hari Sabtu ini nanti kita akan adakan suntikan untuk pra sehingga murid tahun 5. Adik-adik belum terima surat? Nah? Dos kedua, dos ketiga belum? Sudah. Nah, dos kedua sudah kan? Sudah. Dos penggalak itu belum? Tunggulah, saya pun belum. Belum ke sudah. Ini tanda-tanda mohon ditanya. Mana Cikgu Mahi? Saya menerima surat tadi. Surat permohonan besar awal. Cikgu Mahi kan Cikgu Nadi. Nanti tengok semula. So, begitulah. Jalan hidup kita, liku-liku hidup kita sepanjang 2 tahun ini. Dan adik-adik, hari ini saya terharu tadi dengar lagu kebangsaan dan lagu sekolah. Inilah julung kali kita buat untuk tahun 2 tahun sudah. Dan inilah yang terakhir ya, untuk adik-adik tahun 6 kesian. Esok kita cuba usahakan nyanyi satu kali lagi lagu kebangsaan, lagu Ibu Pertiwi Ku dan lagu sekolah. Ramai-ramai di bawah, belum kita balik esok. Esok pun kita balik awal. Kembali awal, kita buat aktiviti dulu esok, ringkas. Bawa adik-adik tahun 6 mengajar melihat cara memadam kebakaran esok. Seorang di gelanggang sana. Kita cuba buat. Sebagai bekalan terakhir, ilmu terakhir sebelum anda meninggalkan SK Santa Cruz, pergi ke asrama baik ataupun ditinggal dari rumah sekurang-kurangnya, cara menggunakan alat pemadam api itu esok. Pakar kita, Cikgu Komi akan mengajar macam mana pancut pemadam api. Jadi tahun ini tadi, seperti tahun lepas, tiada UPSR kan, adik-adik tahun 6, kita hanya berdasarkan pentaksiran bilik gajah, PBD. Dan tahap kita menguji, kita melihat pencapaian anak adik-adik kita berdasarkan tahap penguasaan yang kita panggil TP sekarang. Nah, untuk pengetahuan ibu bapa, kita lihat TP, TP 1 hingga TP 6. TP 1 yang terendah, yang tertinggi TP 6. Kalau ada yang dapat TP 5 dalam setiap subjek itu, TP 6 itu murid cemerlang itu. Berdasarkan penilaian di dalam bilik gajah, tak ada lagi penilaian pusat UPSR seperti tahun-tahun sebelum ini. Walau bagaimanapun, kesahihannya kita yakini lah, tinggi. Cikgu-cikgu buat dengan sepenuh credibility masing-masing itu subjek masing-masing berdasarkan PDPR, pengajaran pembelajaran dari rumah, malam balas daripada adik-adik dan bersemuka selama 2 bulan ini. Tahun lepas kelip mata, lepas itu tutup balik sekolah. Semua itu kita lihatlah macam mana. Siapa yang mendapat, saya rasa tak ada yang TP2, TP1 di tahun 6 sekarang. Dan adik-adik galas, jangan lupa cuti yang pendek ini, baca-baca buku sedikit sebagai persiapan anda pergi ke sekolah menengah. Di sekolah menengah nanti tak pandai baca pun tunjuk yang pandai lah. Kalau ada yang belum pandai membaca, tunjuk terer membaca. Jangan mengaibkan nama SK St. Patrick. SK St. Patrick rasanya di sini hebat ni. Antara sekolah di sini. Kita lihat sekolah kita lebih ke depan daripada sekolah-sekolah lain di kawasan ini. Semoga nama baik kita dari segi akademik pun kita jaga, belajar bersungguh-sungguh.
Semoga Anda dapat cemerlang semasa Anda di tingkatan 3. Sekarang ini kita panggil Anda murid-murid bulan depan, bukan tahun depan. Bulan depan Anda dipanggil pelajar tingkatan 1. Nah, kamu akan dengar cikgu-cikgu kamu panggil Anda nanti pelajar-pelajar tingkatan 1. Tak ada lagi panggil murid-murid. Ya, macam itulah dia ceritanya nanti. Sebab Anda sudah setapak lebih tinggi sekali. Okey, seterusnya saya juga ingin ucapan penghargaan kepada jawatan kuasa pengelola majlis ini yang sudah tentunya 2-3 hari ini betul berumuslah supaya segala-galanya disediakan dengan baik. Hadiah nampak eksklusif hadiah ni. Tahun-tahun yang sebelumnya tak nampak ni macam ni. Jadi semoga Anda sentiasa mempunyai sikap daya saing yang tinggi untuk mempertingkatkan mutu pencapaian adik-adik masing-masing dalam bidang akademik maupun kurikulum semasa Anda di sekolah menengah. Saya sangat bersedih. So sorry, ada pasukan yang kita baru nak galas tahun 2019. Kami tubuhkan pasukan hoki. Ramai yang berminat, ramai yang ada potensi, tetapi 2020, boom, kita PKP, tak dapat. Langsung kepada tahun 2021, sepanjang tahun tak ada sekolah. Jadi saya pun mohon maaf, dan semoga adik-adik yang ada potensi itu di tingkatan 1 di sekolah menengah nanti ada lagi. Di sekolah menengah kalau tidak silap saya dari Belimbing ada jurulatih dia, Tegu Rimek kan? Tegu siapa nama? Tegu Rimek kan? Rimek? Ya, itu pun jurulatih saya. Mereka yang mengajar kami. Jadi yang ada potensi itu tahun lepas, contohnya siapa? Alexter, Kyle, yang kita lawan dengan sekolah yang sudah terkenal dengan pasukan hoki mereka tahun lepas, tahun dulu, 2 tahun dulu, tapi kita pun walaupun baru setahun jagung tidak kurang hebatnya, boleh kita bersaing, kita tak kalah besar, hanya 2-1 lah masa itu. Ini adik perempuan yang dibakar Cikgu Dayang yang terang dapat kita saingi mereka walaupun 2-3 bulan saja berlatih. Okey, jadi teruskan usaha murni Anda. Semoga kita berjaya dan mengharumkan nama SK SMPT. Sekian, terima kasih. Dengan ini saya dengan sukacitanya meresmikan majelis perpisahan murid tahun 6 2021-2022. Dengan rasminya. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas ucapan perasmian daripada yang berusaha Tuan Guru Besar SK Saint Patrick, Cikgu. Bagi mata pelajaran subjek teras tahun 6, pelajar cermelan subjek Bahasa Melayu Pemahaman, subjek Bahasa Melayu Penulisan, subjek Sains dan subjek Matematik dirangkul semua ini oleh adik Alistair Anak Asam. Majlis mempersilakan. Empat subjek semua ditampaunya. Seterusnya, pelajar cemerlang bagi subjek Bahasa Inggeris Pemahaman iaitu adik Brian Mati. Manakala bagi subjek Bahasa Inggeris Penulisan, yang terbaik adalah adik Tom Will I Am Cruz. Dipersilakan.
bagi pelajar yang pelibatan aktif di dalam program co-curriculum secara online atau pemayang, ada dua orang, satu lelaki dan satu perempuan. Bagi murid lelaki yang aktif secara online dalam co-curriculum, iaitu adik Brian Martin. Seterusnya, anugerah penglibatan aktif secara online atau pemayang bagi co-curriculum murid perempuan dimenangi oleh adik Cynthia Cecilia anak Nicholas. Seterusnya, anugerah cemerlang khas co-curriculum. Tadi anugerah penglibatan etik secara maya atau online. Ini anugerah keseluruhan khas cemerlang co-curriculum bagi murid lelaki juga dimenangi oleh adik Brian Martin. Kategori perempuan, anugerah khas cemerlang co-curriculum dimenangi oleh adik Renisa Medlina anak Charles. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Suara di atas penyampaian hadiahnya sebentar. Seterusnya, majlis menjemput Tuan Guru Besar untuk menyampaikan hadiah kepada pelajar Misali tahun 6 sesi 2021-2022. Majlis mempersilakan. Anugerah pelajar misali ini dinilai pada seluruh sudut keseluruhan dari segi attitude, perangai, saksiah, kecemerlangan dan pelbagai perkara oleh guru-guru. Maka dengan ini kami guru bersepakat untuk menganugerahkan pelajar misali tahun 6 2021-2022 kepada adik siapa? Adik Anggara ke? Dengan ini dipersilakan adik Alaska anak Asal. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Guru Besar dan penyampaian hadiah sebentar. Seterusnya, kita akan menjemput semua pelajar untuk penyampaian fail dan cedera hati bagi murid tahun 6. Untuk maklumat semua, semua sijil-sijil sijil-sijil ataupun anugerah-anugerah telah diletak di dalam satu fail.
Dia cantik kan? Satu lagi, iaitu surat-surat kemasukan ke tingkatan 1 juga telah diletak di dalam fail ini. Jadi jangan abaikanlah, semua ada di situ. Murid-murid ataupun ibu bapa boleh semak kembali. Jika ada yang tercicir, boleh kembali ke sekolah bertanya kepada kami guru-guru. Ikut nama? Ya, ikut nama. Majlis menjemput penolong kanan HEM, Cikgu Komi, untuk menyampaikan fail-fail dan juga sagu hati kepada murid tahun 6. Majlis mempersilakan. Murid yang pertama yang berada di senarai di depan saya ini, iaitu adik Alistair anak asal, dipersilakan. Seterusnya adik Alfredo anak Zainal. Seterusnya adik Alicia Elna. Adik Enifia anak Awi. Enifia anak Awi. Seterusnya ada Angelica Natalia anak Masaduna. Ada Angeli Laura anak Jimmy. Adik Annie Mavella anak Godeng. Adik Antonius Albert John. Adik Alisa Eva anak Daun. Adik Ayuna anak Walter. Adik Brian Martin. Adik Taiman anak Jepang.
adik Enki Tella Lucy Syamila. Adik Evan Lee. Adik Felicia Anak Sepet. Adik Judy Anak Linda. Adik Kyle Carter Anak Eric Steven. Adik Liano Lorenzo Anak Lahir. Adik Liu Min Cheng. Adik Mistin Anak Atom. Adik Muhammad Syukrullah bin Majlan. Adik Raisa Medlina Anak Charles. Adik Ruth Eklisia Anak Renis. Adik Sharon Lee. Adik Cynthia Cecilia Anak Nicholas. Adik Tom Will I Am Cruz Anak Mira. Dan yang terakhir, adik Vedrian Luis Anak Quick Elias D.A.
Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Tony di atas penyempurnaan penyampaian fai dan cenderahati kepada murid tahun 6. Dengan selesai sahaja majlis penyampaian cenderahati dan fai murid tahun 6 itu tadi, maka sudah di penghujunglah majlis kita pada hari ini. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back yours. There's a time that I remember, and I did not know no pain. When I believed in forever, but things stayed the same. Now my heart feels like December. Can somebody say your name? Cause I can't reach out to call you, but I know I'll do one day. Hey. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Hey, hey. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories.